Masak nasi goreng tempe telur. Iya. Bu, ini ada potong sedikit, baik. Nah, lepas itu kita masukkan lagi dalam kulkas. Iya, untuk 3 bulan yang akan datang. Ah, ini bumbunya. Ah, ini nasinya. Lepas itu kita masukkan nasinya. Kita aduk-aduk. Sedikit saja. Sedikit saja. Kance-kance kawan-kawan. Sedikit saja karena untuk satu orang je. Nah. Ini akibat ditinggal bini lebaran. Pas tuh kita kasih micin. Nah, micinnya sedikit je. Nah, lepas tuh kita tutup lagi biar tidak dimasukin oleh cicak atau benda-benda yang lain. Ini pun sisa nasi untuk setahun yang akan datang. Kita masukkan lagi biar awet. Mana tahu bininya tidak balik. Nah. Mana tahu bini kita lama balik dari main mudik lebaran. Karena tugas. Jadi aku tak bisa ikut mudik. Mudiknya dekat. Cuma karena aku tugas. Jadi mainlah kita mandiri lagi. Pecah bujang zaman dulu. Sedih dengar jauh, ini jauh, anak-anak pun jauh, jadi masak sendiri. Nah, ini udah masak lah, itu dia udah matang bahasa kita. Boom pow. Nah, kita matikan untuk menghemat gas untuk 3 tahun yang akan datang. Semoga gasnya masih awet. Jadi ini ada kopinya, ada telurnya, ada tempenya, nasi gorengnya. Kurang kerupuk, aku tidak begitu suka sama kerupuk. Sombong amat. Ini kongguan asli. Aku juga tidak suka kongguan asli biskuit-biskuit macam ni. Tolong gitu. Tolong. Aku tu suka tempoyak. Tapi tempoyak dah kate. Ya sudah, kita makan apa adanya. Untuk biniku cepatlah balik. Bisa-bisa perut lakimu yang jadi kecil lagi. Gara-gara habis puasa makanannya lo ini. Stop it. Get some help.